Saudara, saya menyambung dari apa yang Pak Hadi dapat, Bu Nani dapat. Bahwa ada pesta, saudara, yang disediakan buat kita. Tapi kita harus punya pakaiannya. Supaya tidak ada satupun dari kita yang ditolak. Dan kita kehilangan pesta yang menjadi bagian kita. Saudara, hari itu Stephen memenangkan, saudara, yang namanya juara kreasi, saudara, untuk Dufan. Dan dia juga memenangkan puisi, saudara, dan dia dipanggil sama Ibu Ani Hudoyono. Saudara, tetapi dia gak dikasih tahu dress code-nya, saudara. Saudara, disediakan sebuah pesta, disediakan saudara dari banyak anak-anak sekolah. Hari itu dia masih berumur 10 tahun, saudara, dia gak dikasih tahu dress code-nya. Saudara, dan dia datang pakai jin. Saudara, ya, pakai baju lengan panjang sopan tapi pakai jin. Pakai sepatu kets. Namanya juga anak kelas 5 SD. Saudara, dan ternyata ada protokoler istana yang tidak memperbolehkan orang masuk pakai jin, saudara. Saudara, dan akibatnya dia tidak bisa menikmati pesta yang disediakan bagi dia. Saudara, jangan sampai Tuhan hari ini sedang menyediakan kesembuhan. Roh Allah melayang-layang. Saudara, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan hikmat supaya saudara punya kemampuan menjadi kaya. Tapi ada banyak orang tidak menyiapkan jubahnya sehingga dia tidak bisa masuk dalam pestanya Tuhan. Saudara, mari kita belajar, saudara, apa saja jubahnya. Saudara, mari kita lihat ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tidak mengenakan pakaian pesta? Ikatlah kaki dan tangannya, campakkan di dalam kegelapan. Sebab banyak yang diundang, tetapi sedikit yang dipilih." Saudara, harusnya bagiannya pesta. Tapi dia dapatnya kegelapan. Kenapa tidak pakai baju pesta? Saudara, kalau saudara pelajari, salah satu baju pesta adalah sukacita. Berapa banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini punya sukacita, bersyukur. Ataukah kita ini menggerutu dan ngomel? Saudara, kami baru saja, saudara, mengadakan retret 5, 6, 7, 8. Saudara, dan pada waktu itu ada seorang bapak, umurnya sudah 75 tahun. Saudara, dan pada waktu dia tahu retret ini, wah, dia semangat sekali. Saudara, dan dia daftar, kami sediakan saudara tiketnya. Saudara, pada waktu sampai saya bilang begini, "Pak, bapak yang naik lift aja." "Oh, enggak. Saya tidak mau dispesialkan. Saya mau jadi pasukan." Saya bilang, "Bapak sudah lanjut, mau tidur di hotel?" Enggak. "Saya enggak mau tidur di hotel. Saya mau tidur sama anak-anak muda. Karena saya tahu kekuatan ilahi itu yang membuat saya akan punya stamina." Saudara, dan bapak ini lebih semangat daripada yang muda. Saudara, dia datang paling pagi 1 jam sebelumnya. Saudara, pada waktu selesai orang bubar, dia masih menyembah, saudara. Saudara, bapak ini bersyukur buat semuanya. Saudara, dia datang ke saya dan berkata, "Bu, terima kasih buat makanannya, terima kasih buat firmannya." Saudara, sampai nangis. Tapi kita yang sudah biasa, apakah kita pernah sekali lagi bersyukur, sekali lagi menghargai, sekali lagi dari dalam ini keluar luapan, saudara, bersautan dengan Tuhan? Atau kita berkata, "Oh, salah satu kebaktian lagi. Kenapa nyanyinya kepanjangan ya? Aduh, khotbahnya capek." Saudara, dan itu yang membuat kita tidak punya pakaian pesta. Tiba-tiba apapun berkat akan lewat dari hidup kita. Bas. Saudara, saya berdoa, jangan biarkan. Mari hargai apapun yang Tuhan beri. Hargai kalau kita hari ini bisa menyembah. Hargai kalau tadi saudara dan saya diundang dalam chambernya.
hargai kalau dia ada di sini dan berkata, ulurkan tanganmu nak, aku ingin menjamahmu. Hargai saudara, dan itulah pakaian pesta. Saudara, mari kita lihat yang kedua. Saudara, dikatakan pakaian putih, lenan halus yang berkilau-kilauan, dan itulah perbuatan yang benar dari orang kudus. Saudara, kata kudus artinya on target. Hari-hari ini kalau saudara ditanya apa targetmu, apakah saudara bilang ya, saya tahun 2022 akan menangkan 1000 orang, saya tahun 2022 akan buka 5 toko dan hasilnya buat lawatan, saya akan buka yang namanya pemuritan demi pemuritan, atau saudara berkata ya jalanin aja lah, kalau ketemu jodoh kawin, kalau enggak ya jomblo, ya hidup ya gini begini aja. Saya berdoa, waktu kita enggak banyak. Kalau saudara tidak on target, saudara tidak pakai baju putih, mari setiap orang mulai tanya. Saudara, di awal tahun saya mulai berdoa, Tuhan apa yang kau mau? Saudara, begitu saya berdoa, wih, Tuhan ngomong langsung banyak banget. Saudara, Tuhan bilang 5, 6, 7, 8 retret dari 34 provinsi. Saudara, sebenarnya rasanya belum libur, sudah langsung harus siapin semuanya. Saudara, dan kemudian saya berkata, Tuhan ini dananya gede banget karena tiket dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, sejak kapan mikirin uang? Enggak. Dan Tuhan cukupkan semuanya. Saudara, baru selesai tanggal 8, Tuhan bilang lagi, 22 buat pesta anak domba. Secara profetik masukkan dirimu dalam pesta. Dan buat ada tarian opor, tarian penyambutan, ada makanan. Saudara, saya bilang begini, Tuhan, saya ini benar-benar habis. Dan saya tidak bisa menjamu 5000 orang dengan makanan pesta. Tuhan bilang, ini urusanku. Urusanmu cuma adakan. Saudara, kami adakan, siapkan semua. Wih, itu keren saudara. Saudara, hari satu minggu sebelumnya tiba-tiba saudara ada yang bilang, saya pegang dekor. Saudara tiba-tiba bilang, saya kirim bunga, saya kirim sayap. Saudara, wih keren saudara. Sampai saya bilang, wow, semua Tuhan sediakan. Saudara, dan tiga hari sebelum hari H, kami masih berpikir ya makanannya biasa-biasa aja. Tiba-tiba orang telepon bilang begini, saya ini punya lobster datang dan kulkasnya masih penuh lobster yang lama. Silahkan ambil. Kami pikir cuma beberapa kilo. Saudara mau tahu berapa kilo? 500 kilo lobster. Saudara bisa bayangin. Saudara-saudara bisa bayangin. Hari itu kita pesta. Saudara, lobster. Dan Tuhan bilang, belum selesai kan nak? Aku mau buat surprise. Saudara, ada orang kirim pak wagyu. Saudara, wagyu. Sampai kami bilang, wow. Saudara, belum selesai. Saudara, Tuhan kirim 2 krat wine. Dan wine-nya bukan wine biasa. Tahun 13. Saudara, kalau sudah tahu itu mahal. Saudara, kami saya bilang, wow. Saudara, itu belum selesai. Saudara mau tahu, Tuhan kirim lagi 60 pak buah-buahan. Saudara, yang ajaib sekali, seseorang, pokoknya udahlah, saya kalau mau cerita, saya bilang gini, Tuhan, kamu ini terlalu mencintai. Saudara, saya ini penggemar mawar biru, tapi mawar biru itu banyak yang celupan, dan saya gak suka mawar biru yang celupan, saudara. Saya itu suka mawar biru yang, saudara, bijinya, saudara, itu dimutasikan genetik, dan kemudian jadi mawar biru.
saudara, dan itu dari Argentina. Mual. Saudara, dan hari itu bagian yang Bunga bilang, Bu, Tuhan itu bilang buat Bu Iin gak boleh bunga yang lain selain mawar biru. Saya masih berpikir mawar birunya, mawar biru yang celupan, saudara. Saudara, kalau mawar biru yang celupan, mawar putih dicelup murah, ya gak terlalu murah lah. Itu harganya sekitar 1 batang 5 ribu. Tapi kalau yang dari benih, 1 batang itu 70 ribu, 1 batang, saudara. Saudara, dan itu gak ada di Indonesia. Itu kalau mau pesan harus sangat lama. Tapi orangnya bilang, Tuhan, kamu bilang mawar biru, mana bisa mendadak? Tuhan bilang, telepon ini. Dan orangnya bilang, saya dipesan orang, masih sisa. Saudara, dan sisanya dikirim ke saya. Saya tahu itu adalah cintanya Tuhan. Saudara, mungkin buat saudara itu biasa, tapi buat saya itulah tatapan cinta yang berkata, I love you, I love you. Selama engkau mengerjakan apa yang ku mau, bukan yang engkau mau, aku bertanggung jawab, nak. I love you so much. Saya cuma bisa menangis dan bilang, I love you. Saudara, dan Tuhan mulai bicara panjang. Tuhan bicara bulan Februari buat bulan keintiman. Bulan Maret serbu seluruh Jabodetabek dan Jabar. Tuhan bilang bulan Juni, nak, rami Indonesia dan ciptakan Indonesia baru dengan 7x7x24 jam penyembahan. Saudara, saya ketawa dan saya bilang, Tuhan, kok banyak banget tugasnya. Tapi Tuhan bilang, mau gak on target? Mau gak tahun ini kamu tidak nganggur, tapi kamu on target. Dan itulah pakaian Lena, pakaian kekudusan. Saudara, kita teruskan. Saudara, ada pakaian namanya Beauty and Glory. Pakaian yang sangat indah. Saudara, dan ini bicara tentang kabut. Dan bicara tentang keberanian. Aneh. Saudara bilang, Bu, kemuliaan apa hubungannya dengan keberanian? Ayatnya berkata, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Kalau saudara tidak berani meletakkan kenyamananmu, saudara tidak berani meletakkan mungkin jam tidurmu, saudara tidak berani meletakkan uangmu, maka saudara tidak akan pernah lihat kabut. Saudara, di tempat saya ada seorang ibu namanya Bu Nur. Kalau saudara lihat dengan mata jasmani, tidak ada beauty-nya. Saudara, dia bambu, bau bumbu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saudara, dialah orang yang selalu ada di dapur. Saudara, dia yang masak 5 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Saudara, dia memanage semuanya. Dan pada waktu perjamuan anak domba, saudara, dia masak 24 jam. Keluar semua yang fresh, yang segar. Saudara, kalau engkau melihat dari mata Tuhan, saya berkali-kali melihat dia, bintangnya itu 2 di sini. Bahkan maaf kata ya, banyak pendeta bintang 1 aja nggak ada, saudara. Tapi ini bintangnya 2. Siapa dia? Saudara, dia orang kaya. Anaknya itu, saudara, manajer dari banyak perusahaan. Anaknya 4, semua sudah jadi orang kaya. Tapi dia meletakkan hidup. Dan dia bilang, nak, kalian semua sudah jadi diberkati. Mama akan melayani jadi tukang masak di Mahanaim. Hari itu tanggal 31 Desember. Saudara, anaknya ngomong begini, Ma, mama itu kebangetan.
dari ujung rambut sampai bawah bau bumbu. Bau bumbu, bau gorengan, bau minyak. Saya sudah beliin tiket buat 2 malam di Ritz-Carlton dengan spa. Pokoknya saya mau mama dipijit, mama berendam dengan wangi-wangian. Mama sudah dikasih saudara yang namanya voucher salon. Saya mau mama cantik. Mamanya bilang ini, alah nanti juga masuk dapur. Anaknya bilang, enggak apa-apa. Yang penting dibersihin dulu sebelum nempel. Nah ya baunya. Saudara dia lagi berendam. Saudara di bathtub, busa semua. Lagi di masas. Tiba-tiba masuk, bang. Banjir. Di daerah ini. Saudara, dan begitu dia dengar itu dia senyum. Dia bilang sama orangnya, selesai. Saudara dia kasih foto, dia lagi di bathtub. Saudara ya penuh lagi di masas, dia bilang selesai. Dia bilang setengah jam lagi bu, saya balik. Dan 1 jam lagi, makanan sedia 10.000. Ini kabut. Ini kemuliaan. Dia bilang sama anaknya pakai. Tapi mama memilih meletakkan kenyamanan. Berapa dari kita menikmati kabut, menikmati jubah itu? Kalau saudara mau menikmati jubah kabut dan saudara dibawa lebih dalam dan lebih dalam, saudara sampai face to face dengan Tuhan, seberapa yang saudara berani untuk berkata, Tuhan, is yours, punyamu hidupku, masa depanku, mobilku, semuanya. Saudara, tetapi ada juga beauty. Dan saudara, salah satu dari beauty adalah kelemah lembutan. Saudara, dikatakan Musa adalah orang yang paling lemah lembut. Kenapa? Karena dia fleksibel dibentuk Tuhan. Saudara bayangin, saudara itu yang namanya tiang awan, tiang api. Kalau turun, Musa lagi tidur, turun, lari. Saudara langsung menghadap. Saudara kalau itu naik, Musa balik. Kalau itu gerak, gak peduli pagi, siang, malam, semua gotong-gotong. Berangkat. Saudara saya pindahan 1 kali aja muales. Ini pindahan hampir tiap hari. Tapi Musa punya kelembutan untuk berkata, it's okay. Apa yang kau mau? It's okay. Saudara, Pak Steve Alva bersama pemenang baru pulang keluar dari hutan. 2 bulan setengah. Saudara, Tuhan bilang mau enggak, rela enggak. Kamu masuk hutan, kamu menjangkau suku terasi. Saudara, mereka berangkat. Saudara, mereka orang-orang ajaib, beauty. Saudara, pada waktu pulang kemarin, witem. Dan semua turun 10 kilo minimal. Karena makannya cuma ala kadarnya, saudara. Tapi mereka melihat mujizat, mereka melihat lawatan. Banyak cerita yang lucu banget. Saudara, mereka berjalan dengan Tuhan day by day. Salah satu yang lucu saudara, mereka mau pindah tempat. Dan mereka berdoa, Tuhan minta pesawat. Karena pesawat di sana itu mau-maunya saudara. Saudara enggak ada pesawat datang, enggak. Kalau ada yang nyarter, ada yang berani bayar, baru saudara. Ini pedalaman-pedalaman dan mereka enggak saya kasih uang untuk sewa pesawat. Saudara, mereka doa, Tuhan mau pulang. Tolong Tuhan kasih pesawat. Saudara, mereka doa. Mereka dengan iman bawa barangnya pergi ke airport landasan. Ala kadarnya. Begitu sampai di sana mereka seriak, "Wah! Haleluya! Ada pesawat, saudara." Dan mereka tanya, "Ini pesawat apa?" "Oh, gubernur meninjau. Saya tidak terima penumpang lain."
ini punyanya gubernur, meninjau. Mereka doa perang, dikelilingi itu pesawat. Wah, doa perang. Saudara, tiba-tiba pilotnya bilang begini, ini kok gubernur gak pulang-pulang ya? Saya rasanya masih bisa ngangkat kalian. Ya, kemudian balik lagi. Saudara, dan dia bilang gini, tunggu 5 menit ya, jam 12. Kalau gubernurnya gak datang, karena katanya jam 12, saya gak salah, kita berangkat. Wah, mereka doa lebih kencang lagi. Gak datang. Dan benar, saudara, mereka semua naik pesawat. Begitu pesawatnya take off, gubernurnya datang, uing mobilnya. Saudara, tapi pilotnya bilang, kalau sudah terbang gak bisa turun lagi. Saudara, mereka berangkat. Saudara, mereka lewati jalan yang ajaib. Mereka mau buat satu lagi kesaksian. Mereka mau buat pesta Natal. Di sana gak ada babi, gak ada apapun. Saudara, mereka cuma bilang gini, Tuhan, kami mau pesta Natal, kirimlah daging buat kami. Setelah mereka berdoa, Dadaan, rusa datang, saudara. Begitu rusa datang, semua penduduk teriak, Tuhan menjawab. Saudara, mereka baru diajar nama-nama Tuhan. Saudara, ini orang kampung, tidak pakai baju, teriak gini, Yehova Jireh, Allah menyediakan. Saudara, kasihan rusanya, langsung ditangkap, jadi rusa guling. Saudara, dan mereka Natal pesta rusa satu kampung. Saudara, ceritanya sangat banyak. Ini beauty, saudara. Orang lain bilang mereka hitam, mereka turun 10 kilo, tapi ini beauty. Mereka berani mengikuti Tuhan. Bahkan 2,5 bulan tinggal di pedalaman, tidur di alam terbuka, makan cuma singkong. Naik, saudara, hampir 80 derajat. Saya berdoa setiap kita hari ini berkata, Tuhan, jangan biarkan aku kehilangan jubah-jubah yang kau sediakan. Aku mau ikuti engkau again and again. Aku mau jatuh cinta, dan aku mau ada di mana engkau berada. Saudara, kita lanjutkan. Sefanya 1 ayat 8. Pada hari perjamuan korban, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Saudara, bayangin ya, ini levelnya sudah level raja loh. Sudah level anak-anak raja. Bukankah kita semua anak raja? Dari kecil kita nyanyi, aku anak raja, betul kan? Tapi kita dihukum. Saudara ditolak. Kalau kita pakai baju asing. Saudara, dan baju asing adalah cemar. Tapi dalam bahasa aslinya sur, ada sesuatu yang saya mau bahas. Tidak dapat dicintai, impotent to be loved. Saudara, seringkali Tuhan itu pengen menyintai kita, tapi kita menolak. Saudara bilang, bu, masa? Saudara, ayatnya bilang loh, anak yang kukasihi kuhajar, betul? Saudara mau dicintai, siap dihajar, atau saudara bilang enggak, saya gak mau. Saya mau hidup saya baik-baik saja. Maka saudara impotent to be loved. Saya punya beberapa orang ya. Saudara, kalau dikasih kerjaan ngomongnya begini, Saya lagi. Memangnya gak ada orang lain. Tapi kalau gak dikasih kerjaan ngomongnya gini, saya udah gak dianggap ya. Saudara, kalau saudara ya, kita suruh dia untuk ke daerah ngomongnya gini, aduh, ke daerah itu berat sekali. Tapi kalau orang lain yang pergi, dia bilang begini, wah, enak ya jalan-jalan, nanti kerjaannya saya nobelin. Saudara, ini orang yang impotent to be loved. Dan saya berharap di sini tidak ada orang yang impotent to be loved.
apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, mari biar di dalam ini berkata, I love you. Tuhan, terima kasih buat kesempatan melayani. Tuhan, terima kasih buat kesempatan berdiri buat bangsa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan menabur. Bahkan pada waktu kita menderita dan orang lain diberkati, kita berkata, Tuhan, ini kesempatan untuk aku berkata, tidak ada uang yang bisa menggoyahkan hidupku. Tapi yang membuat aku bahagia adalah ada di hadirat. Saudara, VS-nya, lawannya adalah kesejatian. Bisa dipercaya, setia, dan teguh. Beberapa orang bertanya sama saya, Bu, kenapa sih saya gak bisa dipakai Tuhan? Persoalannya, bukan gak bisa dipakai, saudara. Saudara, tapi persoalannya, beberapa orang itu tidak cukup setia. Saya masih ingat, pada waktu saudara Ibu Deborah, saya kasih tugas untuk jaga menara doa. Hari itu dia bukan siapa-siapa. Hari itu dia bukan pemimpin STT, bukan ketua tim doa. Hari itu dia bukan saudara seperti hari ini keliling Indonesia. Tapi saudara tahu apa yang dia buat? Saudara setiap hari, kalau dia tidak ngajar rumah singgah, dia dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore di menara doa. Dia nyembah, dia doa. Saudara, dia bermazmur. Saudara, dia katakan, Bu, aku dapat ini. Dia gak peduli orang-orang lain pergi. Dia bilang, bagus semua yang pergi kasih jadwalnya ke saya. Saya doakan. Dia tidak peduli orang dibawa ke luar negeri dan dia tidak. Dia bilang semua jadwal, semua pemetaan saya kerjakan. Saudara ini setia. Saudara, dan hari itu dia pegang satu rumah singgah. Kecil banget saudara. Dia juga sangat-sangat miskin. Tapi dia tidak mau buat minta uang dari saya. Saya sering bilang, Kak, ambil aja dan minta aja. Dia bilang, Bu, biarkan saya jalan dengan iman. Biarkan ini jadi cinta saya. Saudara, dan hari itu saya pulang pelayanan. Saya kaget, saudara. Saya lihat orang perempuan berdiri di atas becak. Tapi becaknya full sama rambutan, saudara. Saudara, dan dia teriak-teriak. Rambutan murah, rambutan murah. Dan saya lihat kaget, itu anak buah saya. Ibu Deborah Puji lagi di situ, saudara. Saudara, saya sempat turun, saya bilang gini, Kak, lu apa-apaan? Dia bilang, gak apa-apa, Bu, saya lagi cari uang buat rumah singgah. Saudara, dan dia dapat gak banyak. Hari itu cuma dapat 100.000. Untuk saudara, dia teriak-teriak jualan rambutan dengan digigitin semut. Dan dia pakai untuk membiayai rumah singgah. Tapi saudara mau tahu hari ini, saudara, dia pegang 4 propensi. Dia pegang STT. Saudara, dia disayang banyak orang. Saudara, dia pegang salon. Dia pegang saudara dan memuridkan lebih dari 1.000 anak. Saudara, dan STT kami ada di 15 titik di Indonesia. Saudara, dia lulusan biasa. Hari ini gelarnya sudah S3 STT. Sekali lagi, Tuhan bisa bawa. Tapi ada momen-momen, dia tunggu kita. Dan dia lihat ada enggak kesetiaan. Dia lihat ada enggak sebuah pengorbanan. Ada enggak sebuah tekad untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tadi ada satu pertanyaan. Dan saudara, pertanyaannya ngomong begini sama saya. Bu, saya butuh tim musik. Kalau kayak Bu Iin, enak. Mahanaim keren-keren katanya. Padahal di sini keren banget ya, saudara. Pemain musiknya, skillnya, semuanya keren.
Tapi dia bilang, mana yang keren-keren? Terus dia bilang, bisa enggak bu? Saya pinjam dari Mahanaim. Saya bilang, bisa sih. Tapi kenapa kamu enggak buat sendiri? Dia bilang, waduh susah. Gimana saya dapat pemain musik? Saudara, Joshua memulai dengan rock. Dan pada waktu dia memulai dengan rock, saudara, dia kumpulkan tuan anak muda. Dia tanyain satu-satu, kamu pengen apa? Yang satu bilang, saya pengen melayani gitar, dilesin. Kamu pengen apa? Keyboard, dilesin. Saudara, dan setelah itu mereka dengan kualitas yang abal-abal yang biasa, saudara, setiap minggu diajak nyembah sejam dua jam. Saudara, hari ini rock. Rock itu beda sama Mahanaim, saudara ya. Rock itu khusus anak muda. Saudara, dia paling banyak punya tim musik. Dia punya 4 grup band, full band. Dengan penyanyi, dengan penyembah. Saudara, mereka komplit banget. Kalau saudara lihat, lucu banget sih. Pemain drumnya itu cilik-cilik, ada yang 9 tahun, 12 tahun. Tapi keren-keren. Saudara, pemain keyboardnya cilik-cilik. Ada yang gendut gitu ya. Kalau dipelirikin sama Leo, nangis saudara. Saudara, tapi dia gak berhenti. Sembari nangis, main keyboard saudara. Saudara, ada yang dihukum, ada yang perempuan. Saudara, dia main keyboard menurut kakak-kakak. Tidak sejati. Terus kemudian dia omong begini, gak pulang. 3 jam main keyboard, nyembah. Sampai kita bisa rasa hadirat Tuhan. Walaupun kita makan-makan di dalam. Saudara, jadi yang kakak-kakaknya sudah selesai, makan-makan di dalam saudara. Saudara, dia disuruh nyembah 3 jam. Sampai kakak-kakaknya bisa rasa hadirat Tuhan walaupun makan-makan. Saudara, dan anak ini perempuan lucu lah saudara. Sumbari nangis, sumbari nyembah. Dan hari itu saudara ya, saya itu baru datang. Saya enggak tahu kalau dia dihukum saudara, saya enggak tahu. Saya baru datang, tiba-tiba saya bilang, wow, kok ada hadirat Tuhan kencang banget. Saudara, dan saya datang, saya ikut berlutut, berdoa. Saya nanya, itu siapa? Kakak-kakaknya ketawa baru keluar. Dia baru dihukum bu, tadi main jeleknya minta ampun, enggak pakai perasaan. Jadi sekarang dihukum 3 jam. Dan saya bilang, Tuhan datang loh. Dia, anak kakak-kakaknya ketawa bilang ini, kami tahu makanya kami sudah setor muka. Ketekunan, kesetiaan. Kalau saudara di situ, bisakah saudara berkata, ya saya mau diinjak, saya mau dihukum, saya mau disuruh puasa, saya akan lakukan. Karena saya mau jadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan sangat pengen memberkati saudara. Tuhan pengen upgrade soal tubuh, jiwa, roh. Enggak cuma soal rohani. Saudara, beberapa orang bilang sama saya, bu, kenapa Stephen diberkati dan saya enggak? Saudara-saudara tahu enggak sih hidupnya? Hidupnya itu hampir 24 jam di kandang, saudara. Per 2 jam dia harus bangunkan ayam-ayam. Dan saudara, jaraknya saudara itu 100 meter. Jadi harus jalan dari ujung sama bawa kayak kipas gitu. Jalan, bolak-balik. 4 kali, kali 4 tingkat. Saudara, tiap hari dia melototin 70 CCTV. Kalau ada yang salah. Saudara, tiap hari dia waktu tidak ada uang dia bilang begini. Sama seseorang yang punya modal dia bilang ini. Bapak, percaya saya. Saya akan lakukan. Dan dalam waktu sekian dia bikin proposalnya semuanya. Pasti dan balik modal. Saudara, jangan berpikir bikin kandang ayam itu gampang saudara. 70%. Orang yang bikin kandang ayam jebol, rugi, habis. Bukan
soal Tuhan tidak memberkati. Tapi apakah kita tekun dan setia? Dapat dipercaya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya dan Joshua mengunjungi kandang ayam. Saudara, dan pada waktu kami mengunjungi, kami bisik-bisik berdua. Aduh Jos, mama gak tahan baunya. Kok bisa ya kok tinggal 24 di sini, 24 jam. Saudara Joshua ketawa-ketawa sama mama. Kita pura-pura baik-baik 15 menit langsung kita kabur ya. Saudara, orang cuma pengen berkatnya. Orang pengen tajir. Tapi orang gak berani bayar ketekunannya. Hari ini tidak ada waktu banyak, saudara. Pesta segera dimulai. Apakah saudara jadi orang yang masuk? Atau Tuhan bilang, enyah, lempar dalam kegelapan. Ingat Mazmur 91 Yesaya, saudara akan ada kegelapan. Tapi mereka yang tinggal dalam hadirat Tuhan, mereka menikmati pesta. Makanan raja-raja. Anak-anak kita dibawa datang. Saya berdoa setiap kita menangkap. Kita mau teruskan, saudara, pakaian kerajaan. Saya lewat, saudara ya, karena saudara waktu. Saudara, kita lihat 5C. Langsung pakaian kerajaan 5C. Kejadian 37:3, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf adalah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan dia menyuruh membuat jubah maha indah bagi dia. Tetapi saudara, itu bahasa lainnya, bahasa aslinya adalah jubah kerajaan yang diberikan karena perkenanan. Saudara, bisa aja Yusuf memang anak pada masa tuanya. Tapi kalau nyebelin, saudara disuruh ngacoin, manja, saudara kan beda banget. Saudara, saya punya cucu, ya, namanya Miel, saudara. Misael sebenarnya, tapi disingkat Miel artinya madu. Saudara, bukan karena dia cucu saya, tapi saya tuh benar-benar berkata gini, waduh ini anak ajaib sih. Saudara, kalau dia dengar lagu ceria, misalnya happy ya 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 gitu ya, atau lagu ceria inilah zaman Elia, dia akan ambil banner, ambil apapun, goyang, saudara. Tapi begitu dia dengar, saudara, lagu yang Oh Yehovah atau Kabot, saudara bayangin, ini anak 1,5 tahun, saudara. Dia akan berlutut. Dia enggak duduk bersila, enggak, dia akan berlutut, saudara. Dan kalau kita yang tua-tua enggak berlutut, dia marah, saudara. Katanya, belum bisa ngomong, tapi dia berlutut, saudara. Dan setelah berlutut, begitu hadirat Tuhan makin kencang, saudara, dia tersungkur dan dia enggak akan bangkit. Dia benar-benar tersungkur, saudara. Sampai musiknya atau hadiratnya berbeda. 1,5 tahun. Tapi ada anak, saudara, 3 tahun. Hadirat Tuhan ya, lari. Kiri kanan, kiri kanan. Saudara, engkau bisa dapat perkenanan atau tidak, bukan karena saudara. Saudara ini mungkin bilang, saya gak bisa banyak, Miel gak bisa banyak, nyanyiannya gak bisa. Tapi saudara, kalau saya lihat ya, aduh, saya ini jadi omanya, gak pernah beliin 1 baju pun. Karena dia dari lahir, puluhan orang membelikan baju. Saudara, saya gak pernah beliin 1 pun hadiah, mainan. Karena Tuhan kirim orang yang beliin mainan. Saudara, kemarin habis pesta anak domba, saudara, pada waktu Bevis angkat cawannya, dia enggak gerak sedikit pun, terlungkup sampai selesai. Saudara, begitu selesai besoknya,
tiga orang telepon Joshua bilang begini, Tuhan bilang saya harus menghadiahi Miel. Terus Joshua bilang, terus maksudnya apa? Saya mau bawa dia satu hari dan dia akan tunjuk apapun Tuhan bilang beliin. Saudara, dan dia dibawa ke mall. Saudara, dan dia tunjuk sepatu karena memang dia tuh hobi banget sepatu kayak papahnya. Saudara, dia tunjuk sepatu dibeliin. Dia tunjuk saudara makanan-makanan kecil dibeliin. Ada yang beliin saudara, dia ini senang banget berenang. Dan begitu selesai pesta anak domba, ada yang beliin dia kolam buat dia, saudara, buat dia berenang. Saya cuma bisa berkata, Tuhan, ini anak gak bisa apa-apa, tapi perkenanan Tuhan, reaksinya. Mungkin saudara kayak dia yang gak bisa apa-apa. Mungkin saudara bilang, saya ini bodoh Tuhan, saya ini mungkin lemah. Tapi bisa gak kita berikan yang menyentuh hati Tuhan, yang menyentuh. Atau kita kerjanya cuma gosip. Si itu jelek banget nyanyinya. Si itu tuh gak kejar hadirat Tuhan. Ya. Itu tuh begini. Saudara, hati ini yang menentukan kau dapat perkenanan atau tidak. Sekali lagi, sampai anak yang paling kecil dia bisa dapat perkenanan kalau dia menangkap mau. Ada hal-hal yang lucu dari ini anak. Setiap kali dia lihat sesuatu ada yang gak benar ya, dia akan paksa papahnya, misalnya suasananya, rohnya gak enak. Dia akan paksa papahnya, dia akan jalan ambil gitar, saudara. Dan dia akan jalan ambil pedang dan suruh papahnya perang. Saudara, dan dia akan ikut perang di situ. Saudara, kalau gaya perangnya udah persis Puin, dia gini. Walaupun dia gak bisa bunyi, tapi mulutnya yang bunyi. Cetak, cetak. Saya punya videonya semua, lucunya setengah mati sudah. Tapi kalau kita ini berhenti perang dan iblisnya belum pergi, dia ngamuk. Dia bilang, saudara, sekali lagi, tidak peduli usiamu berapa. Tidak peduli saudara engkau ini lemah, tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Engkau bisa mendatangkan hadirat Tuhan. Engkau bisa mendapat perkenanan. Engkau bisa menyentuh Tuhan. Dan engkau bisa masuk dalam perjamuan. Tapi sekali lagi reaksi saudara yang menentukan. Apakah Tuhan masih melihatmu dan bergetar? Atau Tuhan bilang membosankan. Ada satu getar pun membosankan. Mari kita lanjutkan. Saudara, Yesaya 52 ayat 1 dan 2. Terjagalah, kenakan pakaian kehormatanmu, kebaskan debu daripadamu, bangunlah hai yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri yang tertawan. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan lawatan dari Allah kita. The Message berkata, semangat, be excited. Engkau yang berkemenangan. Karena engkau ditetapkan untuk menang. Kenakan baju terbaikmu. Dan dikatakan, saudara, siapa yang tidak mau ambil bagian. Ini ayatnya loh. Mereka dicungkil keluar. Dimusnahkan. Tuhan telah menggulung lengan bajunya. Tuhan sudah mulai kerja. Seluruh bangsa melihat lengannya yang kuat dan kudus. Setiap orang dari ujung yang satu ke ujung yang lain melihatnya bekerja. Tuhan membuat karya keselamatan. Saudara, saudara tidak bisa pakai baju kehormatan
kalau dalamnya ini bau, saudara. Bau kemarahan, bau gosip, bau perzinahan, bau iri. Saul mungkin pakai baju raja, tapi dalamnya dia tidak pernah kebaskan, sehingga baju itu terkoyak dan dia jadi gila. Ada banyak orang Rehabeam, saudara, dia mungkin anak raja, dia pakai baju raja, tapi dalamnya tetap orang yang tidak mau kerja, tidak mau belajar, tidak mau bertanggung jawab, sehingga kerajaan itu terkoyak. Saudara, bahkan Darius disebut mene-mene tekel ofarsim. Dia pakai baju raja. Saudara, mene-mene tekel ofarsim, ditimbang, didapati terlalu ringan. Saudara, hari ini pakai jubah kehormatanmu. Saudara, jubah kehormatan itu apa? Kalau saudara tahu di ketentaraan, di polisi, selain pangkat di sini, ada di sini. Saudara, dan di sini itu cuma strip-strip itu ya, kotak. Ada yang kotaknya kecil, ada yang banyak. Saudara, itu enggak mainan, enggak. Saudara, setiap strip, setiap warna, itu menunjukkan apa yang kau buat. Mungkin ada yang stripnya nangkep teroris. Stripnya pernah ada di Papua 6 bulan. Stripnya saudara, dia pernah mengorbankan sampai mungkin luka karena peperangan. Dan itu ada di sini. Semua orang langsung tahu saudara apa yang dia buat. Nah, kurang lebih dalam kerajaan Tuhan seperti itu. Saudara, enggak usah kita bilang, saya udah berkorban loh, saya udah setor uang. Enggak usah. Otomatis, saudara. Ada waktu saudara mengenakan, malaikat lihat. Ini ada enggak di sini? Saudara, hari itu Sasa anaknya Pak Agung mimpi. Dan saya confirm banget. Saudara, dia mimpi, di luar itu sudah mulai bencana, kerusuhan, orang dibunuh, saudara, gempa. Saudara, dan pada waktu dia lihat itu ada pesawat besar dan semua orang boleh masuk. Tapi saudara, mereka yang masuk harus ada tandanya, pakaian kehormatan. Malaikatnya berkata, mereka yang tidak pernah ke provinsi, mereka yang tidak pernah puasa buat Indonesia, mereka yang tidak pernah bayar harganya, mereka yang tidak pernah meletakkan apapun, tidak bisa. Saudara, dan tiba-tiba ada tangan-tangan yang tidak tahu dari mana ngambil orang itu, sudah di dalam pesawat loh, dilempar. Ayatnya bilang dicungkil, dicungkil, saudara, dan dibuang, dimusnahkan. Hari ini adakah tanda? Adakah saudara kelihatan apa yang kau letakkan? Di tempat saya ada satu anak, umurnya baru 3 tahun. Saudara, dia anak dari Pak Wahyu, kalau saudara pernah tahu. Ayahnya saudara dosen dan kena kanker. Saudara kena kanker dan meninggal dunia. Dia tinggal dengan mamahnya sendiri. Tapi mamahnya ini selalu pelayanan. Jadi anak ini, saudara, dari jam 6 pagi, saudara, sampai mamahnya pulang jam 7 malam, itu keliaran, keliaran di mana ini. Tapi anak ini tuh ajaib sekali. Setiap kali saya ketemu ya, dia akan ketawa, gak pernah ada kelihatan susah. Saudara, dan dia bilang gini, Oma. Saya bilang, udah makan belum? Belum. Saudara, dan saya bilang, ayo sama Oma beli. Ya, gak ada sedikit pun gerutuan. Saudara, dan hari itu kami pergi lagi ke provinsi. Saya tanya sama anak ini, kita mau pergi provinsi loh. Mama mau pergi lagi, boleh enggak? Dia bilang gini, boleh dok. Masa buat Tuhan enggak boleh? Terus kemudian mamanya ada di situ dan bilang,
berapa lama mama boleh? Saudara, dia bilang begini, 2 bulan juga boleh, 6 bulan juga boleh. Kalau buat Tuhan, semua boleh. Anak 3 tahun, saudara. Anak 3 tahun. Saudara, dan dia kalau mamanya, dan mamanya benar pergi 2 bulan. Saudara, dia dititipin. Dan tiap pagi, saudara, ditenteng sama teman mamanya. Saudara, dan ketemu saya ngomong begini, saya mau doa buat mama. Karena mama pergi 2 bulan, 3 tahun. Saudara, anak ini gak punya papa. Saudara, setiap kali Leo lewat, dia dengan santainya, saudara. Kadang-kadang Leo gak perhatian sama dia. Saudara, Leo juga gak pengen meluk dia. Dia akan teriak gini, ayah, saudara. Dan kemudian kalau Leo sudah diteriakin ayah, tetap tidak noleh. Dia akan peluk saudara celananya dan ditarik-tarik gini. Gendong sebentar. Saudara, dan anak ini cuma digendong sebentar. Terus dia bilang gini, asik, saudara, ya. Terus main lagi. Saudara, bayangkan. Saya lihat anak itu, saya selalu bilang, Tuhan, ini mungkin anak 3 tahun. Tapi mungkin di sininya, saudara, buahnya. Saudara, mungkin anak lain berkata, kenapa Tuhan bawa pulang papa saya? Tapi anak ini, dia bilang begini, gak apa-apa, papa di surga. Kan papa bahagia di surga, dan saya punya banyak papa. Pilihan. Untuk saudara bereaksi itu pilihan. Setiap kali saya lihat anak ini, aduh saudara, saya sampai berkata, Tuhan, ini anak kecil banget, tapi saya tahu dia pakai jubah kehormatan. Kalau dia nari, karena yang penari kecil itu seringkali gak dianggapkan. Jadi banyak yang nari, dia cuma berdiri di pojok. Dia gak berdiri, diem. Apa yang orang lain nari, dia ikut nari. Saudara, ini namanya, di sininya mungkin stripnya banyak banget. Pakaian kehormatan. Apakah saudara masuk? Sasa bilang setelah semua orang masuk itu ditutup. Bah! Dan saudara terbang, mereka yang di atas pesawat itu menikmati pesta. Tapi mereka yang di bawah hancur, mengalami kegelapan, kehancuran. Malam ini saya tidak berpanjang, tapi saya mau berkata, yuk siapkan jubahmu. Biarlah kita memakai jubah pesta, dan kita akan masuk. Semakin hari kita akan menikmati cintanya, anugerahnya. Saudara, Tuhan sangat pengen memberkati saudara. Tuhan sangat pengen bawa saudara ke ruang pestanya, real. Saya enggak lagi mimpi, saudara dapat lobster, enggak, real. Saudara, beberapa anak Tuhan ajaib banget. Saudara enggak ada pekerjaan, doa tok nyembah. Dan Tuhan mulai bicara sama dia. Kamu mulai doakan ini. Dia mulai doakan itu. Tiba-tiba ditawarin ruko. Di tempat yang sangat garang. Di tempat yang sangat-sangat premannya penuh. Saudara, setelah itu ditawarin ruko, dia tinggal di situ. Saudara baru tinggal semalam, diserbu. Diusir. Dan dia, premannya bilang, saya enggak mau orang Kristen. Ini mengotori tempat. Saudara, tapi dia perang lagi, doa lagi. Malam itu, saudara, preman tempat itu kepalanya. Saudara, dia gak bisa tidur. Dia tiba-tiba sakit. Saudara, dan pada waktu dia sakit, kesakitan, ada suara, kalau kamu mau sembuh, panggil orang itu. Saudara, singkat cerita, dipanggillah dia. Dan dia doakannya sembuh. Dan hari ini dia punya usaha. Di tempat itu oke banget, jualan banyak. Saudara, mulai dari air minum, jualan saudara sembako, jualan macam-macam. Dan dia berkata, Bu, Tuhan itu gampang banget ya. Kalau
mau memberkati. Ini bukan cerita dongeng. Dia pengen bawa saudara ke ruang pestanya. Tapi masalahnya apakah saudara pakai jubah itu? Mulai dari jubah pesta, jubah kelembutan, jubah kehormatan, saudara jubah kekudusan. Mari kita sembah Tuhan.